Saya Wiwit. Saya adalah seorang pustakawan, orang yang akan selalu dekat dengan arsip dan buku. Berangkat dari sebuah kota di sebelah utara Jawa Barat, berbekal sebagai pustakawan, saya merantau ke utara Jawa Tengah. Dan disinilah saya saat ini, mengabdi di Perpustakaan Unisula Semarang. Ini adalah Ramadan kedua yang akan saya jalani di Semarang. Tahun lalu, karena terdampak pandemi, saya mengurungkan niat untuk pulang ke kampung halaman. Saya rindu dengan suasana kampung halaman. Ramainya, makanannya, apapun tentang kampung halaman benar-benar membuat saya ingin segera pulang. Dan tampaknya asal pulang kampung kali ini akan sedikit berbeda. Rumahku istanaku, aku pulang. Mbak, aku izin angkat telepon nomor ini. Assalamualaikum Umi. Gimana Mi? Alhamdulillah Mi. Ya Allah, alhamdulillah kalau kondisi Ade sudah stabil. Masalah biaya biar nanti Teteh aja yang transfer Mi ke rumah sakit. Gak apa-apa Mi. Gak apa-apa, Teteh sementara ini lebaran di Semarang dulu aja gak apa-apa. Nanti kalau misal ada rezeki, insya Allah Teteh pulang Mi. Iya Mi, semoga Ade cepat sembuh ya Mi. Assalamualaikum. Udah temannya? Udah. Siapa yang telepon? Gak ada temannya. Thank you.
Sepertinya aku sudah di rumah. Rindu adalah fata morgana yang terbiaskan suka dan lara. Layaknya sebuah buku yang bisa bercerita walaupun tak memiliki mulut. Sejatinya kita sebagai manusia mampu memahami dengan sendirinya bahwa rumah tak hanya sekedar tembok dan atap. Rumah adalah aku, kamu, kita. Setelah berpuasa satu bulan lamanya, bersakat fitrah menurut perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar UPT Perpustakaan Unisula mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat ya Bu, maaf lahir dan batin ya. Minal aidin wal faizin, Bapak Putri, maaf lahir dan batin ya.